Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di saluran kami, yaitu adalah Trisi. Kali ini kita kedatangan sebuah paket yang cukup besar ya teman-teman, dan beratnya itu hampir 7 kiloan. Ya, ini adalah salah satu alat bekam, tapi ini bukan bekam yang kop ya teman-teman. Ini adalah alat bekam api ya teman-teman. Mungkin untuk saya sendiri atau mungkin sebagian teman-teman yang lihat ini mungkin baru pertama kali ya dengar alat bekam pakai api. Saya juga baru dengar, dan ini kita coba beli dengan harga yang cukup mahal ya teman-teman, menurut saya sih, karena harganya itu untuk 16 cupnya itu di harga Rp750.000 ya teman-teman. Untuk harga segitu kita mendapatkan 16 gelas bekam ya teman-teman, dan bonusnya itu 2 stick dan 1 teplok, itu sama sih seperti tempat api atau tempat gelasnya bekam, dan 1 botol minyak, itu bonusnya ya teman-teman. Dan di sini kita tidak mendapatkan 1 teplok atau tempat apinya ya teman-teman, sehingga kita diganti dengan hand sanitizer ya. Ini minyaknya, ya minyak buat urut mungkin. Dan ini sticknya dari stainless, biasanya ini dikasih kapas dan lalu dikasih spiritus. Ketika apinya sudah membiru, lalu kopnya itu dimasukin sedikit, langsung dikopkan di kulit kita, sehingga seperti kayak bekam pada umumnya teman-teman. Dan ini hand sanitizernya, mungkin sesudah bekam cuci dengan ini biar agak bersih. Nah, ini stick yang satunya. Untuk pemakaiannya sebenarnya sticknya kurang panjang ya teman-teman. Karena apa? Kalau terlalu lama membekam dengan api, sticknya juga akan jadi panas. Nih. Untuk cupnya kita dapat bonus 1 cup. Sehingga jadi 17 cup ya teman-teman. Oke, kita akan coba satu dibuka sehingga teman-teman bisa melihat model cupnya itu kayak apa ya. Untuk bahannya sendiri itu terbuat dari gelas, sehingga kalau jatuh atau mungkin terbentur benda keras itu langsung pecah ya teman-teman. Kita akan buka, ini sulit karena dikasih lakban memutar. Kita buka sedikit. Ada mungkin di toko yang lain harganya itu lebih murah, memang ada, tapi karena saya itu pengennya datangnya lebih cepat sehingga belinya itu dekat daerah sini saja, tapi harganya memang selisih 100 sampai 200 ribu ya teman-teman. Nah, ini dia gelas kacanya. Untuk bagian badannya itu sebenarnya tipis ya teman-teman, kecuali bagian kopnya, bagian bawahnya buat kop kulitnya itu memang tebel, itu tebelnya bisa sampai ya 5 mili adalah. Nah, itu semua, apakah ini recommended atau tidak kita kembalikan ke teman-teman semua. Untuk pembeliannya saya belinya itu di Tokopedia. Untuk tokonya itu ada di pojok atas. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya teman-teman, agar channel ini tetap berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Oke, selamat berbelanja.